Jumpa lagi, kali ini kita akan meliput salah satu kafe di kota Jakarta. Nah, ini punya kafenya si Andre ya. Nah, kalau Anda kenal ini warung Kondre. Nah, warung Kondre, jadi suasananya masih banyak diperbarui. Warung ini masih baru ya, baru berapa bulan. Nah, kita langsung liput tempat ini. Bagaimana suasananya, bagaimana makanannya, tonton terus liputan saya sampai habis. Semoga Anda suka dan saya akan memberikan info-info yang terbaik buat Anda ketahui. Tonton terus, stay tune. Pandan. Oreo nya mana? Oreo mana? Yang Oreo yang satu deh. Yang ini Oreo. Itu pada yang Oreo. Yang ini? Ah, terus itu? Pandan. Ini Oreo ada. Oh, sama, ini Oreo yang itu juga sama. Sama, Pak. Bedanya apa? Bedanya. Ini kalau ini kan sausnya kan putih, kalau ini coklat. Oh, gitu. Iya. Satu deh. Satu yang mana, Pak? Ini. Oke, nanti serbu itu disimpan aja, Pak, iya. Ya. Nanti bayar dikasih. Ini. Ini apa nih? Itu pandan. Pandan. Oh, ini pandan ya? Iya, Bapak. Ini berapa? 14. Okay. 16. Ya, bawah ya, Pak, ya. Oh. Ini minuman apa aja? Minuman yang ada. Ini apa nih? Leci ya? Ini apa nih, Mbak? Mas? Nah, ini dapurnya. Nah, tadi kita lihat dari dalam, ini tadi ruangan yang dari luar tampak ya. Itu dapurnya.
kok jam makan siang. Nah, di sini rame dan panas. Dan begitu banyak lalat. Nah, jangan dekat sana ya. Kau pilih jangan dekat daerah sana karena sana banyak ada tong sampah, jadi banyak lalat. Jadi kau pakai motor, panggil depan ini. Pakai motor. Mungkin karena ini masih baru pohonnya, jadi belum gitu rindang. Tapi kalau tidak rindang, sudah lama, pasti rindang ini. Ini akan ditutupin. Nah. Anggur aren. Ini? Kikil. Ini? Wasegiga. Ini? Terasem. Terasem. Tongkol rica-rica. Tongkol rica-rica. Ini hitam madura. Hitam madura. Oke. Maaf ya mas, makan aku. Kuah asap ya. Enak banget ya. Mana makanannya enak? Enak. Ini apa? Sapi. Ini iga ya? Iga. Iga ya. Iga sapi. Gimana tempatnya? Tempatnya gimana, enak? Enak. Apa namanya? Alam terbuka. Cuman kalau siang tadi tuh kita datang panas. Tapi kalau sore malam pasti enak. Banyak lalat ya? Banyak lalat. Tapi makanannya sih enak nih. Dari tampaknya juga. Ini juga udah cobain, enak nih. Iga sapinya sama apa sih? Rica-rica. Rica-rica asapnya enak. Iga sapinya enak. Lagi sih, nggak tahu itu apa tuh namanya. Apa namanya? Apa itu? Apa sih hitam apa sih namanya? Jadi kalau kesini, kalau siang-siang hari, ya itu tempatnya padat ya. Nah. Kalau siang-siang panas nih. Ini karena mendung aja. Oke, ini puding tadi, puding Oreo yang tadi kita pesan tadi, ini tadi sana. Nah, dia. Ini yang ditabur, ini yang masih utuh Oreo-nya. Ini. Nah. Oke, ini apa namanya? Pisang goreng Sultan. Ada daging. Sebenarnya pisang, dalamnya pisang ya? Apa ya? Pisang ya? Iya. Kayak pisang molen ya? Cuma beda toppingnya doang. Topping doang ya? Kayak pisang molen? Iya, pisang. Oh, oke. Kasih ya. Iya. Jadi tempat ini udah sebenarnya udah ada 4 bulan ya. Tapi baru buka, baru 1 bulan. Dan Anda lihat sebelah sana itu. Nah, itu masih tahap pembangunan ya. Nah, itu nampak dari itu nanti pembangunan sampai situ. Nah, itu. Nah, jadi itu pohon-pohonnya Anda lihat tuh, karena yang ada pemasangan itu lagi penanaman pohon. Nah, pohon yang dipindahkan. Nah, pohonnya itu ya seperti begini. Nah, ini semua yang Anda lihat ini batang-batang ini. Ini semua potong pohon-pohon yang dipindahkan, bukan asli. Nah, asli sih memang, tapi yang dipindahkan dari mana? Nah, di sini lah di tanam. Nah, jadi konsepnya itu sama kayak begini nanti di sebelah sana. Di sebelah sana itu. Sana tuh sama konsepnya. Nah. Di sana yang di belakang dari itu, yang dicor-cor itu nanti yang bertingkat tempatnya. Nah. Jadi masih baru siap ini dulu. Nah. Jadi ini tempatnya di daerah kompleks perumahan ya, kompleks perumahan yang sudah ada di petak-petakin. Nah, jadi mungkin pemiliknya udah beli kapling-kaplingan lah. Jadi ditinggal kapling ini. Nah, itulah. Jadi ini kalau sepintas kita lihat ini seperti dua kapling.
Nah, dua kapling. Dua kapling atau satu kapling gitu deh. Nah. Satu kapling kayaknya. Nah, itu. Jadi pembatasan kaplingnya itu yang semacam ini. Nah, Anda lihat tuh, dia ada batu-batunya. Nah, itu batu-batu itu batas kaplingan. Nah. Untuk makanannya enak ya, recommended. Oke. Jadi kalau kita makan ke sini itu, misalnya menu-menu yang berbaru ikan, terus dua ayam gorengan, ayam-ayam, ataupun berbau nasi goreng, itu datangnya lama. Nah, tadi menu yang saya pesan, yang tadi yang Anda lihat tadi itu menu yang cepat, karena mereka sudah sajikan di tempatnya, udah ada, jadi tinggal ngambil-ngambil aja. Nah, tapi menu yang tadi yang saya bilang, menu kalau yang berbau dengan ayam gorengan, ayam atau ikan, ataupun juga dengan nasi goreng, itu akan lama munculnya, akan dihidangkan. Ini tempat yang saya maksud. Nah, itu dari sebelah. Ini pohon-pohonnya yang kita pindahin.